Nomor 12. Perhatikan gambar. Segitiga ABC, A, B, C adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jika AB 10 cm, dari A ke B ini 10 cm ya. Dari A ke B 10 cm. Karena ini segitiga sama kaki, BC juga 10 cm. Ya. Dan CD adalah garis bagi sudut C, ya. Sudut ini sama dengan sudut ini. Ya. Tentukan panjang BD. Nah, ini saya simbolkan X ya, BD. Nah, ini ada segitiga yang kebangun. Saya gambar biar enak. Nah, ini B, ini D, ini C, ini 0 ya. Nah, ini saya simbolkan lengkung gitu ya. Nah, ini panjangnya adalah X ini 10. Segitiga yang kedua. Nah, ini adalah U, nah, 0. Nah, ini siku-siku dan ini lengkung. Ini C, siku-sikunya di E ya. Dan lengkungnya ini ada di D pasti ya. Ya. Simpulannya apa? Panjang CE ini 10 juga. Ini panjangnya X. Ya, karena ini sama persis ya. Panjang DC-nya ini sama. Karena panjang DC-nya sama, berarti ini dan ini harus sama. Paham ya? Nah, simpulannya apa? Ini panjangnya adalah 10 EC ini. Panjangnya 10 dan ini panjangnya adalah X. Nah, panjang AC kita cari pakai Pitagoras. Ya, panjang AC dari sini ke sini kita cari pakai Pitagoras ya. Kalau ini 10, ini 10, ini pasti 10 akar 2. Ya. Bisa dibuktikan sendiri dengan rumus Pitagoras. Ya, dan panjang AE, nah, ini adalah 10 akar 2 dikurangi 10 ya, 10 akar 2 dikurangi 10. Dan panjang AD adalah 10 dikurangi X. Ini 10 dikurangi X. Biar enak, ini saya gambar ulang di sini. Nah, gambar ulang. Ini E, ini D, ini A. Ya. EA adalah 10 akar 2 min 10 ya. AD adalah 10 min X ya, dan ED adalah X dengan Pitagoras juga. Maka kita dapatkan ini kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. Jadi AD kuadrat ini akan sama dengan AE kuadrat tambah ED kuadrat. AD kuadrat, AD itu apa? AD adalah 10 min X kuadrat, ini akan sama dengan AE adalah 10 akar 2 min 10 kuadrat tambah ED adalah X kuadrat. Jika saya punya A tambah B, saya kuadratkan akan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau ini minus, ininya juga minus ya. Oke, ini akan menjadi 100 ya. Minus ini 2 kali ini 20 X ya, plus X kuadrat ya, pakai rumus ini tadi ya. Cuman karena ininya minus, ini jatuhnya juga minus, sama dengan ini adalah 10 akar 2 dikuadratkan jadi 200 ya. Ini minus ya, 2 kali 10 20, 20 kali 100 200 akar 2, ada akar 2 nya ya, 200 akar 2 ya, plus 100 plus X kuadrat. X kuadratnya ini bisa dicoret ya. Ini 100 juga bisa kita coret ya. Ini akan menghasilkan minus 20 X
sama dengan 200 min 200 akar 2. Ya, ini semua kita bagi 20, min 20 ya, maka ini akan tinggal X. Ya, ini dibagi min 20 ini min 10, ini dibagi min 20 adalah plus ya 10 akar 2. Ini biar rapi lebih enak 10 akar 2 ya min 10, atau 10 nya dikeluarkan, X sama dengan 10 dalam tanda kurung ya akar 2 min 1. Nah, ini lebih cantik. Baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 12.